Lesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Alhamdulillah, kondisi Rizky Bilar kian membaik. Hal itu diungkap oleh kakaknya, Baby Suarez, yang mengunggah di feed Instagramnya keadaan Bilar yang mulai pulih. Tentunya si Dedek Lesti berbahagia menyaksikan sang pujaan hati kini sudah bisa kembali tersenyum. Ya, semenjak kabar semalam, banyak orang menangis seakan tak percaya dan banyak yang mendoakan demi kesembuhan kekasih Lesti Kejora itu. Meninggalkan acara Pop Academy semalam membuat heboh para fan Leslar yang mendapati idolanya tak tampak lagi di acara yang dipandu oleh dirinya, yakni Rizky Bilar, Raffi Ahmad, dan Gilang Dirga. Tentu hal ini menjadikan kita selalu bertanya-tanya bagaimana kabar dan selalu mendoakan akan kesembuhan Bang Bi. Dan di hari ini terjawab sudah, kini Bang Bi sudah bisa tersenyum. Berawal dari dirinya yang mengunggah foto saat pertama akan tampil di acara Akademi. Dia bersuah foto berdiri di depan mobil milik Kobas. Tak lupa ia memberikan caption yang cukup menarik. Saya ingin selalu menjadi gelas kosong yang selalu bisa terisi. Hal itu pun lantas menjadikan kita berbahagia, karena dengan itu berarti Bang Bi sudah semakin baik. Apalagi baru-baru ini Rizky Bilar sudah terciduk mulai bermain PS, bermain bola, game, tentu untuk menghibur diri. Kita doakan setelah dia dilarikan ke UGD dan mendapatkan suntikan vitamin, semoga di esok ataupun lusa kondisinya kembali membaik dan si Dedek berbahagia kembali menyaksikan, mendapatkan kabar bahwa sang kekasih kini sudah pulih dan baikan lagi. Tentu itu adalah doa dari kita. Semoga mereka berdua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dilimpahkan rezeki, sehingga tahun depan bisa melangsungkan apa yang namanya akad nikah, seperti doa kita bersama. Itulah perkembangan terbaru yang tentu kalau kita bisa menyimpulkan dari kejadian tersebut bahwa Bang Bi sudah pulih seperti sedia kala. Tentu si Dedek sudah mendapatkan kabar duluan dan sangat bahagia mendapati sang kekasih sudah mulai membaik kondisinya. Tentu pesannya adalah selalu jaga kesehatan, utamakan kesehatan, istirahat yang cukup, makan yang banyak. Oke, lalu siapa yang akan nyuapin? Iya si Dedek dong. Itu guys, jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay di channel kita untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan tunggulah kabar-kabar dan keseruan kita berikutnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.